tak ada kata ampun dan maaf untuk Paula Verhoeven. Baim Wong langsung usir Paula dari rumahnya. Benarkah beginilah fakta yang sebenarnya? Tontonlah video ini hingga selesai agar Anda tak gagal paham. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. Cerita di balik keputusan Baim Wong pisah rumah dengan Paula Verhoeven. Baim Wong dan Paula Verhoeven kini sedang dalam proses perceraian setelah permohonan cerai talak secara resmi didaftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sekitar 2 hari lalu. Bukan hanya dalam proses cerai, Baim Wong dan Paula Verhoeven sudah pisah rumah sejak sekitar 7 bulan belakangan. Hal itu yang mengakibatkan tidak ada lagi konten keluarga Baim Wong dan Paula di YouTube ataupun di akun media sosialnya. Baim Wong menceritakan momen saat dirinya meninggalkan rumah dan tinggal terpisah dari Paula Verhoeven. Hal itu terjadi akibat adanya permasalahan serius dalam rumah tangga mereka. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan dilakukan Paula dengan teman dekat Baim Wong sendiri. Menurut Baim Wong, ia awalnya tidak mau memperlihatkan ke anak-anaknya bahwa dirinya dan Paula Verhoeven sedang kurang baik. Dia pun mengaku selalu menemani anak-anaknya tidur. Baim Wong melanjutkan dirinya tidak lagi datang ke rumah untuk menemani anak-anaknya tidur setelah ada kejadian tidak menyenangkan hatinya terjadi. Namun sayangnya, Baim Wong tidak bisa menceritakannya ke publik karena satu dan hal lainnya. Sampai ada kejadian yang saya nggak bisa cerita, saya tidak mau lagi datang ke rumah, kata Baim Wong. Fahmi Bachmit, selaku kuasa hukum Baim Wong, membenarkan bahwa kliennya sudah tinggal di rumah terpisah dengan Paula Verhoeven kurang lebih sejak 7 bulan belakangan. Namun menurut Fahmi Bachmit, anak-anak lebih betah tinggal dengan Baim Wong. Hal itu yang terjadi alasan kenapa mantan kekasih Marsanda itu memutuskan untuk memohonkan hak asuh. Makanya saya masih punya rasa itu, kamu panggil orang tua kamu. Saya sungguh menyukai. Baim Wong nangis sebut sang istri selingkuh. Sahabat Paula Verhoeven bantah ucapan sang YouTuber, "Aku orang di balik layar yang tahu." YouTuber Baim Wong menggugat cerai istrinya, Paula Verhoeven. Baim Wong menggugat cerai Paula Verhoeven ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan Baim Wong pada Paula Verhoeven tersebut terdaftar dengan nomor perkara. Tak hanya itu, Baim Wong juga mengungkap alasannya ingin pisah dengan Paula Verhoeven. Saya enggak nyangka, ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita, kata Baim Wong sembari menangis. Baim Wong akui sempat memaafkan Paula Verhoeven usai diduga selingkuh, tapi tak bisa selesai baik-baik. Aktor dan YouTuber Baim Wong membeberkan alasan dirinya menceraikan Paula Verhoeven karena dugaan perselingkuhan yang terjadi dengan sahabatnya sendiri. Baim Wong menegaskan dugaan perselingkuhan yang terjadi antara Paula Verhoeven dengan sahabatnya sendiri diketahui sejak 1 tahun yang lalu. Baim Wong mengakui ketika mengetahui Paula diduga berselingkuh, ia tidak langsung membocorkannya di media sosial. Padahal, ia sadar hal itu akan jadi momentum mengangkat namanya di panggung hiburan. Saya tahu kalau saat itu, saya kasih tahu ke kalian semua untuk cari panggung. Saya bisa dipuja-puja orang, tapi maaf banget, saya tidak seperti itu, ucap Baim Wong.
Baim Wong sempat memaafkan Paula. Ia ingin sekali menyelesaikan masalahnya dengan sang istri serta pria yang diduga selingkuhan sang istri secara baik-baik. Baim Wong mengakui masalah dugaan perselingkuhan terjadi bertepatan ketika Paula Verhoeven memutuskan untuk menggunakan hijab dalam hidupnya. Kalian ada yang bilang juga kalau saya tidak setuju kalau dia itu pakai hijab. Malah saya mau dia pakai hijab. Makanya saya masih punya rasa itu, kamu panggil orang tua kamu. Saya sungguh menyukai. Oh, you get it more.